Keadaan cuaca saat musim hujan. Episode 16 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Aku Maya. Aku sedang bergantian main ayunan dengan adik. Selamat pagi. Oh iya. Hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Ya, benar. Wah, kok mendadak mendung ya? Sebentar lagi kayaknya akan turun hujan. Ayo dek, kita masuk ke rumah. Hai teman-teman, di luar hujan nih. Tapi meskipun di luar hujan, kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa buku dan alat tulis kalian. Nah, sekarang kita sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum kita beraktivitas, yuk kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dek, yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang cuaca yang ada di Indonesia. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ada 4 jenis keadaan cuaca yang sering terjadi di Indonesia. Seperti di gambar ini, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Kalau di rumahku sedang musim hujan, bagaimana dengan kalian? Apakah hujan juga? Kalau di rumahku hujan, tidak heran kalau setiap hari hujan terus. Coba sebutkan satu jenis cuaca yang sering ada di musim hujan. Kalian bisa menanyakan ke ayah, ibu, atau kakak jika kalian bingung. Teman-teman, kalau musim hujan begini, cuaca terasa dingin. Makanya, aku dan adik memakai baju hangat. Supaya kita tetap bisa beraktivitas dan belajar dengan baik. Ini kak, kita baca cerita sama-sama yuk. Oke. Nah, sekarang waktunya membaca. Kita akan membaca cerita berjudul Saat Hujan Turun.
Kalian bisa ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membaca bersama ya, seperti aku dan adikku. Saat hujan turun. Aku dan kakak senang bermain di taman. Yah, tiba-tiba turun hujan. Aku cepat-cepat mencari tempat berteduh. Tetapi kakak tetap bermain. Aku tidak suka hujan. Hujan membuat hari gelap dan menyeramkan. Hujan juga membuat bajuku basah. Nanti aku bisa sakit. Aduh, kakak malah menyiram bajuku dengan air genangan. Bajuku basah, baju kakak juga. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Kakak malah bermain lagi dengan senang. Kakak lalu memanggilku dan berlari pulang. Waduh, menerobos hujan. Pergi tidak ya? Aku tidak mau kehujanan. Namun, aku juga tak mau ditinggal sendirian di taman. Ciprak, ciprak, ciprak. Ada banyak genangan air. Lompat, lompat, lompat. Wah, air muncrat kemana-mana. Hahaha, ternyata bermain hujan itu menyenangkan. Sekarang hujan reda. Saatnya pulang. Kakak sudah sampai di rumah. Ia kaget melihatku. Badanku basah dan penuh lumpur, tapi aku senang. Sekarang aku suka hujan. Gimana? Seru kan ceritanya? Jadi kita nggak usah takut sama hujan ya. Hujan itu menyenangkan kok. Nah, setelah kalian membaca, kita coba jawab beberapa pertanyaan ini yuk. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh yang ada di cerita tadi? Tokohnya kakak dan adik. Benar, ada kakak dan juga adik ya. Pertanyaan kedua, kapan dan di mana ya cerita ini terjadi? Di taman bermain, waktu itu turun hujan. Ketika mereka sedang bermain. Benar lagi. Di taman bermain ya, saat hujan turun. Lalu, siapa tokoh yang kamu sukai dan apa yang kamu sukai dari dia? Wah, macam-macam ya jawabannya. Ada yang suka dengan tokoh kakak, ada juga yang suka dengan tokoh adik. Kalau Maya, suka dengan tokoh kakak. Karena aku juga seorang kakak. Hahaha. Kalau aku suka dengan tokoh adik.
Dia sama seperti aku, yang dulu takut juga dengan hujan. Tapi sekarang aku suka hujan, tidak takut lagi. Iya, kamu tidak perlu takut hujan ya, Dek. Karena kakak akan menemani kamu kalau hujan turun. Iya, Kak. Sekarang, teman-teman coba jawab pertanyaannya juga ya, sambil ceritakan kembali ke ayah atau ibu dengan percaya diri dan santun. Kak, coba lihat deh. Aku menggambar genangan. Wah, bagus gambarnya. Yuk teman-teman, kita menggambar seperti yang ada di cerita saat hujan turun tadi. Sambil belajar kosakata baru, yaitu genangan dan hujan. Hore, aku sudah selesai menggambarnya. Aku juga sudah, Kak. Bagaimana teman-teman? Apakah juga sudah selesai menggambarnya? Wah, sama dong. Ini gambar kami. Kira-kira adik menggambar apa ya? Apa ada yang tahu? Betul sekali. Genangan. Genangan. Yuk coba baca bersama. Genangan. Sekarang kita lihat gambarku ya. Kira-kira ini gambar apa teman-teman? Benar, ini gambar hujan. Hujan. Yuk baca bersama-sama ya. Hujan. Teman-teman juga coba perlihatkan dong hasil gambar kalian. Wah, bagus-bagus ya gambarnya. Nah, setelah ini, yuk kita menggambar benda apa saja yang dibutuhkan saat musim hujan. Kalian bisa membuatnya lebih dari satu benda loh. Misalnya, payung dan jas hujan. Tuh, udah aku kasih contoh. Kalian tambah lagi ya nama bendanya dan isi jawabannya di buku kerja. Yuk, kita juga ikut menggambar. Ngeng, Tintin. Sini, Dek. Yuk, sekarang kita bermain sambil belajar. Ayo, Kak. Teman-teman, coba kalian tebak. Kira-kira benda apa saja yang lebih ringan dan lebih berat? Coba kalian ambil mainan dan kita timbang sama-sama ya. Aku coba timbang ya, Kak. Boneka kakak lebih ringan. Nah, kalau kalian, mainan mana yang lebih ringan? Sekarang, gantian kakak yang menimbang. Kira-kira, mainan mana yang lebih berat? Wah, mobil-mobilan ini lebih berat dari boneka. Kalau kalian, mainan mana yang lebih berat? Wah, bermacam sekali ya mainan kalian. Seru kan kalau bermain sambil belajar? Ngeng, ngeng, Tintin.
bisa, Dek. Kamu kan gak punya kekuatan seperti Superman atau burung yang memiliki sayap. Oh, yaudah deh. Aku main di bawah aja. Superman! Teman-teman, di sekitar kita ada kejadian yang mungkin terjadi dan ada juga yang tidak mungkin terjadi. Seperti adikku tadi, kita tidak mungkin terbang karena tidak punya sayap. Apalagi ya yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi. Mungkin saja terjadi jika suatu hari saat kita dewasa, kita mengemudi mobil. Tapi, tidak mungkin terjadi jika kucing mengendarai mobil. Kira-kira, apalagi ya kejadian yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi? Terima. Apakah jangan, bukan, lebih? Teman-teman, aku dan adik sedang belajar membaca Balima nih. Yuk teman-teman juga ikuti kita membaca ya. Terima. Apakah? Jangan. Bukan. Lebih. Bagus sekali teman-teman. Hari ini kita sudah belajar 5 kata baru ya. Hai teman-teman. Oh iya, sebelum berpisah, jangan lupa ya isi lembar refleksinya. Oh iya, jangan lupa juga ingat-ingat lagi ya apa yang sudah pelajari hari ini. Terima kasih juga dengan ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Dadah! Hai teman-teman, yuk kita ulang bersama apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Di awal tadi, Maya dan adik sedang bermain ayunan sambil menyebutkan nama-nama hari. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah itu, Maya dan adik kehujanan, teman-teman. Apakah teman-teman pernah kehujanan? Ada 4 jenis keadaan cuaca yang sering terjadi di Indonesia. Yuk, coba sebutkan bersama. Cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Kalau sedang musim hujan, teman-teman butuh menggunakan baju yang tebal ya, supaya hangat dan tidak mudah sakit. Kita juga membaca buku cerita bersama-sama ya, teman-teman, yang judulnya Saat Hujan Turun. Ceritanya tentang adik dan kakak yang kehujanan ketika mereka sedang bermain. Adik tidak suka hujan, tapi kakak tetap bermain dengan senang. Adik mengejar kakak yang berlari pulang menerobos hujan. Di tengah jalan, adik bermain dengan genangan air, dan ia jadi menyukai hujan. Ternyata
bermain hujan itu menyenangkan, katanya. Setelah itu, kita membahas bersama mengenai cerita tadi. Seru ya ceritanya. Maya dan adik juga sangat menyukai cerita saat hujan turun. Apakah kalian ingat apa yang dilakukan Maya dan adik setelahnya? Betul, mereka menggambar genangan dan hujan. Lalu, menggambar juga berbagai benda yang dibutuhkan saat musim hujan. Yuk, kita coba baca bersama. Ge, nang, an, hu, jan. Lalu, kita belajar juga tentang benda yang lebih ringan dan lebih berat. Ternyata, boneka Maya lebih ringan daripada mobil-mobilan adik. Atau bisa juga disebut mobil-mobilan adik lebih berat daripada boneka Maya. Selain itu, kita juga belajar mengenai kejadian yang mungkin terjadi dan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Mungkin saja terjadi ketika kita dewasa, kita mengemudi mobil. Tapi tidak mungkin terjadi jika kucing mengendarai mobil. Yang terakhir, kita belajar membaca balima. Kata yang tadi kita pelajari adalah terima, apakah, jangan, bukan, dan lebih. Sekian rangkuman yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, teman-teman. Dadah! Sampai jumpa!